12.
22-12. Kembali untuk tim dari
Kapten terlepas belakang, umpan nak juga ke tengah, berputar arah, masih diserang dan trik saja ke belakang, terlepas belakang, umpan kembali. Walaupun terjebakku bangun, akhirnya bola pun tidak bisa terselamatkan. Akhirnya poin kembali pindah poin untuk tim dari Pakon. Pakon akan melakukan cut. Kemana dia lakukan? Masih menimang-nimang bola. Ya. Apa yang terjadi lagi dilakukan? Terima pandangan. Lagi-lagi pukulan yang cukup keras, sulit dikabarkan bola muntah keluar lapangan.